singkat saja, pernahkah teman-teman mengalami stick PS3 error begini? Nah, diketok itu muncul apa? Mencet sendiri. Kalau begini, nah kadang normal ya. Nah, seperti inilah pokoknya. Kita bongkar dulu. Mudah-mudahan ini ringan. Bagi teman-teman yang ingin coba-coba servis stick sendiri bisa ikuti tutorial ini. Nah, kita matikan sebentar. Wis. Tadi error ya. Untuk tombol lain mudah-mudahan aman. Kayak analog ya. Wis, ini aja deh. Kita coba ganjel ya. Ini bantalannya, ini di bawah sini ada bantalan, bukan bantal guling ya. Nah ini di sini kan ada bantalan tuh. Tak kasih ini. Nah, ini solasi yang ada sponnya ya. Ini ada satu. Oh kurang lengket ini. Kita belajar di dua ini ya. Sudah segini cukup lah. Kita tambahkan bantalan di sini. Tutup. Ini topinya sekaligus saya ganti lah. Kurang cantik. Coba kita kembalikan. Di baut satu. Kita press. Oh, ini baterai robot ini. Ini nampaknya sudah lancar, ini sudah oke. Coba saya tutup ya. Saya tutup sebentar. Saya kunci satu bagian sini. Saya nyalakan. Oh. Nah, ini udah oke ya. Nah, normal kah? Cuma modal apa tadi? Bantalan ini loh. Kan di toko-toko banyak ini. Ini loh, solatif spon hijau. Banyak sekali di toko fotokopi ada. Harganya juga murah, lupa pokoknya murah. Bentar, ini tak kunci dulu. Ini udah oke ini. Gampang toh. Kalau pas kebetulan ngalami trouble yang kayak gini ya coba dipraktekkan ya. Nah, ini. Ini tak ketok-ketok nggak error nih. Oh. Udah oke nih ya, semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu di video tutorial selanjutnya. Tetap semangat. Wassalamualaikum salam saudara.